أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillah falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabiahum bi ihsanin ila yaumiddin Qala Allahu ta'ala Ya yuhannasu taku rabbakumul khalaqakum min nafsi wahidah وَخَلَقَ مِنها زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ تسعلون تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ Ya ayyuhalladzina amanu illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan kesempatan oleh Allah jalla jalaluh untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan niat kita hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ganjaran yang banyak darinya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia, yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Ikhwan ifidin, insyaallah, pada pertemuan yang kedua ini tentang masalah warisan kita akan melanjutkan beberapa materi yang akan Anda selesaikan tinggal sisanya sedikit tapi sebelum itu Anda mau bertanya sebelumnya mudah-mudahan ada yang menulis prinsip waris ada berapa? yang pertama berapa? yang pertama syar'i. yang kedua dibagikan secara segera yang ketiga Akurat, maksudnya akurat apa? Harus jelas siapa ahli waris, harus jelas apa yang ditinggalkan oleh mayit. Tidak bisa diterka-terka, tidak bisa katanya. Dalam masalah warisan harus pasti sempurna. Kemarin sudah ada singgung kalau misalnya kemarin sudah ana jelaskan harus ada namanya memanage mana itu pemisahan antara harta suami dan istri. Kalau misalnya hartanya suami dan istri akan jatuh kepada anak laki-laki maka itu aman. Tapi tetap sebisa mungkin harus tahu mana itu yang namanya harta suami mana itu namanya harta istri. Di sini bukan kita mengajarkan saling hitung-hitungan, paham maksudnya hitung-hitungan ya? Jadi saling apa namanya apa ya kawan? Jadi ibaratnya kita diajarkan pelit nggak demikian juga. Bahkan tidak jadi masalah ketika anak kita pun tahu mana yang memang harta kita, mana yang harta pasangan kita. Dan kalaupun misalnya ada anak laki-laki, kan tidak ada jaminan yang meninggal dulu. Ayahnya apa, anak laki-lakinya tidak ada jaminan yang ditakutkan. Ketika si mayit hanya meninggalkan anak perempuan, maka akan jatuhlah hartanya mayit. Apabila si mayit tidak memiliki ayah atau ibu, akan jatuh kepada saudara-saudara. Maka di sini harus dipisahkan. Mana harta suami, mana harta is istri? Karena syarat harta warisan itu yang pertama harus halal dan legal. Memang ini harta halal didapatkan oleh si mayit. Kalau misalnya si mayit meninggal baru saja dia merampok bank. Itu harta yang dia tinggalkan haram apa halal? Boleh dibagikan? Boleh. <guluh> Duh, tergoda aja. Boleh dibagikan nggak? Nggak boleh. Kalau hartanya haram, ngapain dibagikan? Tidak boleh haram. Bahkan ahli waris nggak boleh kalau udah jelas-jelas ini harta memang harta haram, ngapain dia ambil? Ingat kululah min nabatam fin suhtin fannar labih Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram Neraka yang layak tempat baginya Jadi pastikan ini harta halal Legal memang milik dia Yang kedua harta memang milik mait Makanya harus dipisahkan Mana harta anaknya harta istrinya atau suaminya ketika mait meninggal pastikan tidak ada satu sen pun yang masuk ke harta mayit dari istrinya atau dari anaknya atau dari orang lain misalnya kalau masih ada berbentuk saham pastikan juga sahamnya dia itu berapa tidak boleh sedikit pun tercampur yang ketiga apa tidak tercampur dengan milik orang lah, orang lain ini yang sering terjadi misalnya ada orang kongsi paham kongsi ya? syarikah dia misalnya punya satu ruko dua orang presentasinya 50% 50% ketika ada salah seorang pemilik syarikah tersebut meninggal berarti yang miliknya sekarang siapa setengah milik yang orang masih hidup setengahnya lagi milik ahli warisnya maka harus diberikan kepada kepada ahli warisnya. Kalau misalnya nanti dijualnya 10 tahun kemudian dengan mungkin harga yang sudah meningkat ya tetap bagiannya si ahli waris 50% dari ruko tersebut. Jadi pastikan harta itu milik si mait, maka ini bagian daripada prinsip waris akurat. Makanya kalau kita menyelesaikan harta warisan nggak boleh nih yang si anak pertama kekeh ceritanya, oh ahli warisnya ada empat, anak yang kedua bilang enggak ada lima sawah. anak. berarti ini akan tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah bisa menyelesaikan harta warisan. Toib yang selanjutnya rukun waris itu ada tiga. Yang pertama jelas ada namanya muwaris atau mayit, orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini. Baik dia secara hakiki atau nyata. Maksudnya hakiki kita melihat menyolatkan terlebih lagi mengkafaninya, memasukkannya ke liang lahat. Berarti tahu kan itu orang meninggal. Tapi bagaimana dengan mayit keputusan? Ada yang bisa jawab enggak? Gimana maksudnya mayit keputusan tuh? Gimana? ketika orang tidak diketahui ujung rimbanya. Mungkin di antum ada kenalan ketika dia mungkin berangkat ke Saudi Arabia atau ke Malaysia. Udah ini omongan 30 tahun yang lalu sampai sekarang dia nih nggak tahu nih kemana orang itu. Apakah hidup ataukah meninggal? Ada pak? Paham ya? Maka bagaimana caranya? Maka ini masuk pembahasan hak waris orang hilang. Menurut pendapat yang kuat, harus ditunggu 90 tahun dari umurnya apabila kemungkinan besarnya dia hidup. Tapi kalau kemungkinan besar dia meninggal seperti kasus ada seseorang berlayar dengan kapal laut. Jumlah penumpangnya 2.000 orang, ketika dihantam oleh ombak tenggelam kecuali hanya 10 yang selamat. Berarti kemungkinan besar apa? Meninggal, maka silahkan ditunggu sampai empat tahun atau sampai pengadilan memberikan keputusan dengan mengeluarkan surat kematian. Ini yang dimaksudkan dengan apa? Keputusan. Toib yang kedua, rukun waris ini adalah al-waris atau ahli waris, atau orang yang akan mendapatkan harta warisan pastikan ketika si mayit meninggal jam 9 pagi misalnya pastikan tuh setelah jam 9 pagi ahli waris yang ada siapa saja bahkan ketika seorang istri yang sedang mengandung janin si mayit janinnya dapat apa enggak hitungan dapatnya setelah umur berapa bulan? Sebulan, dua bulan, tiga bulan, apa empat bulan? Empat. Kenapa empat bulan? Oke, okay, kalau misalnya si mayit baru menikah satu bulan dengan istrinya, terus si suami meninggal. Idahnya wanita berapa bulan? Empat bulan 10 hari setelah sebulan kemudian diketahui bahwasanya dia hamil dapat apa enggak janilnya Hah? dapat 4 bulan apa Hah? janin yang dihasilkan dari pernikahan yang sah walaupun hanya berumur satu hari tapi gak mungkin ketika ada dokter ini pasti hitungannya minggu kan. Atau bahkan bisa sampai bulan. Tapi contoh misalnya begini. Dia baru menikah satu hari afan. Sampai dahol biha misalnya. Ya berkumpul. Hari kedua dia meninggal. Si suami ini. Contohnya. Tahu-tahu sebulan kemudian diketahui dia hamil. Berarti ada di janin kan. Oke. Okay. Si janin tersebut. Bisa menjadi ahli waris, apa enggak? Bisa dengan catatan, apabila dia lahir selamat, maka Rasul mengatakan, "Tandanya janin ini lahir, apabila dia menangis, apabila seorang anak dia lahir, tandanya menangis, maka dia akan mendapatkan apa warisan." Jadi, tidak dihitung setelah ruhnya apa ditiupkan tidak tidak harus dihitung sampai empat bulan yang penting memang itu janin dari benih si mayit maka silahkan ditunggu sampai apa sampai lahiran tandanya si bayi ini menangis sudah menangis lima menit kemudian meninggal dapat warisan dapat warisan tapi kalau dia meninggal ketika umurnya tujuh bulan dapat apa enggak tujuh bulan meninggal kan nggak lahir kan dapat nggak nggak dapat dia sama sekali tapi kalau ada yang menandakan sebagaimana tadi katakan ketika dia menangis itu tandanya dia lahir maka setelah dia lahir maka dia berhak mendapatkan apa harta warisan ini ada namanya bab hamal hamal itu apa hak waris janin kalau misalnya contoh si janin ini nih anak yang ketiga misal aja contoh anak yang ketiga berarti ada anak pertama anak yang kedua kedua kalau misalnya ahli waris yang pertama dan kedua dia tidak mau sabar sampai dia menunggu apa menunggu adiknya lahir boleh nggak dibagikan kenapa nggak boleh Hah? dia mau mengambil haknya si anak pertama dan kedua boleh nggak boleh, tapi akan ada harta yang dibekukan. Contoh: nanti akan ada kemungkinan-kemungkinan, dibuatlah satu bagan janin ini, ada kemungkinan mati kan? Meninggal berarti kita hitungkan si janin ini, dia meninggal berarti tidak menjadi ahli waris. Kita hitungkan berapa bagian semua ahli waris yang ada, terus kita hitungkan. Si janin ini kemungkinan hidup, kan? Berarti apa? Dapat warisan jenis kelaminannya, kemungkinan laki-laki. Kita hitungkan, ini janin akan lahir laki-laki segini bagiannya. Yang kedua, kemungkinannya si janin jenis kelaminnya apa? Perempuan. Kita hitungkan bagiannya masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, ada kemungkinan janin kembar perempuan dua berarti dihitungkan juga kan begitu ya setelah dihitungkan semuanya maka dilihat mana bagian yang paling sedikit untuk ahli waris semuanya kecuali si janin itu yang akan mereka ambil pasti akan ada sisa kan sisanya ini yang dibekukan nunggu sampai si janin lahir kalau dia lahir laki-laki berarti sisanya bagikan kepada si janin tersebut kalau misalnya tahu-tahu dia meninggal nggak nyampe hidup umurnya berarti apa yang dibekukan ini dibagikan kepada ahli waris yang ada insya Allah paham ya Toib. jadi al waris harus pasti bahwasannya dia itu hidup setelah si ma'id meni meninggal. Toib. Pernah dengar antum kasus khunsa? Khunsa ini artinya banci. Yang antum ketahui artinya banci ini apa? Ikhwan semua. Yang kita fahami selama ini ada laki-laki yang ingin menjadi perempuan kan begitu? Atau perempuan ingin menjadi tapi dalam syariat yang dikatakan khunsa itu apa? Seorang anak yang dilahirkan memiliki dua alat kelamin. Pernah dengar? Ada dokter di sini? Pernah dengar kasus ada anak memiliki dua alat kelamin? Ini yang dimaksudkan hunsa dalam syariat Allah. Kalau maafkan ada perempuan yang katanya dia jiwanya laki-laki terus sampai dia merubah penampilannya, fitrohnya dia apa? Perempuan. Kalau dia meninggal pun kita muamalahi seperti apa? Muamalahnya perempuan. Hak warisnya laki-laki apa perempuan? tetap perempuan Begitupun dengan laki-laki Kalau katanya dia feminim dan lain sebagainya Tetap meninggal pun kita muamalahi dia Seperti muamalahnya seorang laki-laki Ketika dia mendapatkan harta warisan pun Kita berikan haknya dia sebagai seorang laki-laki Tetapi yang dimaksudkan khunsa di dalam syariat Allah Anak yang dilahirkan dengan dua alat kelamin <tuh, <tuh, Doib Gimana cara menentukannya? Ulama sampai menjelaskan secara detail kalau kita mempelajarinya. Ada hunsa ini terbagi dua, ada hunsa muskil. Muskil itu artinya bermasalah, artinya ini banci masih belum jelas statusnya. Kalau gue rumuskil tidak bermasalah, berarti artinya apa? Ini banci sudah jelas statusnya. Bagaimana caranya kita mengetahui ini laki-laki atau perempuan? Ulama mengatakan kalau anak dia buang air kecil, maka dilihat dari alat kelamin mana. Maaf kalau kelaminnya laki-laki berarti dia laki-laki. Kalau perempuan berarti perempuan. Lah sekarang dua-duanya keluar di mana? Dilihat dari mana yang paling banyak? Berarti Afan kalau sama-sama keluar dari dua alat kelamin, dilihat mana yang paling banyak? Subhanallah ternyata berhentinya pun sama. Jadi otomatis apa? Sama, lalu bagaimana cara menentukannya? Tiada lain harus ditunggu sampai dia balik. Laki-laki tandanya dia mimpi basah, atau maaf, dengan tumbuhnya jenggot atau kumis, perempuan dengan datangnya haid, atau maaf, dengan ciri-ciri perempuan. Ya, toim berarti ditunggu sampai kapan? Sampai dia balik, kalau ternyata ketika umur 6 atau 7 tahun dia tidak nyampe balik dia meninggal kita hukumi dia sebagai anak laki-laki atau perempuan ini dia mendapatkan harta warisan dari ayahnya tapi dia memiliki dua alat kelamin yang masih belum jelas statusnya gimana caranya maka kita hitungkan seolah-olah dia laki-laki hasilnya berapa kita bagi dua jadi setengah dia kita hitungkan seolah-olah dia perempuan setelah ada hasilnya kita bagi dua maka setengah hak laki-laki setengah hak perempuan itu di ditambahkan ini yang dipegang oleh jumhur terutama pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik manakala tidak diketahui Statusnya, maka ini yang berlaku. Dia mendapatkan setengah hak laki-laki, ditambah setengah hak perempuan. Insya Allah paham ya. Jadi, memang di ini lumayan banyak juga kasus-kasus yang menarik, seperti kasusnya orang yang tenggelam. Ya, pernah hantu mendapatkan orang yang tenggelam, tiga orang, dia sudah apa, apa namanya udah, udah biru semua, atau pernah mungkin ngeliat kasus kecelakaan apa namanya kecelakaan apa namanya KLL tapi di tempat semuanya meninggal itu ada ilmu kedokteran yang bisa menentukan siapa yang meninggalnya terlebih dahulu kalau ada dua jasad yang satu afwan dia birunya nih apa birunya tuh kehitam hitaman tapi yang satu birunya segar yang lebih meninggal duluan dari yang mana yang kehitam -hitaman. Ke hitam hitaman maka kaitannya ada dengan ilmu kedokteran. Toib. Yang selanjutnya yang ketiga rukun waris itu adalah hakul maurus atau harta warisan. Tanpa tiga tadi rukun tidak akan pernah terjadi yang namanya harta warisan. Misalnya contoh ada mayit, ada ahli waris tapi tidak ada hartanya. Ada yang mau dibagikan? Tidak ada sama sekali. Begitupun misalnya ada hartanya, tapi tidak ada ahli warisnya, berarti diberikan kemana? Hah? <laughs> ahli warisnya nggak diberikan ke siapa nih? <laughs> diberikan kemana? Kalau kita memang pada zamannya khilafah diberikan kepada baitul muslimin. Tapi sekarang kalau misalnya ada yang mewakili representatifnya seperti kebasnas. Kalau yang penting intinya amanah lah. Kalau ada BMT di sini di Ampel yang benar-benar dia menyalurkan untuk maslahat si mait silahkan diserahkan tidak jadi masalah. Ya, jadi rukun ini tiga wajib terpenuhi. Tanpa ada tiga rukun tidak akan pernah terjadi yang namanya pembagian harta warisan. Yang selanjutnya syarat-syarat syarat waris itu ada tiga. Yang pertama Hakuk mautil muwaris, hakikotan au hukman, jelas bahwasannya meninggalnya si mayit. Ini syaratnya: kita harus tahu si mayit ini meninggal, tandanya meninggal, berarti apa jantungnya tidak berdetak, sudah tidak ada nafas lagi, tidak boleh mengira-ngira. Kalau kita memang contoh ketika tabrakan beruntun di dalam tuh ternyata ada ayahnya, ada ibunya, ada apanya misalnya. Ketika memang kita tidak tahu bahwasannya ini dia belum meninggal, jadi jangan sampai apa asal asal bilang oh ini udah meninggal enggak pastikan dulu makanya orang yang apa apa kayak semacam ambulan dia kan memang orang yang memiliki otoritas ya memiliki otoritas untuk mengetahui oh ini tuh udah meninggal apa belum karena beda satu menit, beda 30 detik atau 10 detik itu akan mempengaruhi yang namanya harta warisan. Ya, misalnya ketika tabrakan beruntun si ayah ini meninggal duluan, si anak baru dibawa ke ambulan, udah meninggal. Ibunya baru nyampe IGD meninggal, berarti saling mewarisi nggak tuh? Saling mewarisi berarti si anak dan si istri mewarisi dulu dari harta ayah dan suaminya. Nanti si ibu nih dapat lagi dari siapa? Dari anak laki-lakinya. Makanya pastikan meninggalnya itu kapan. Yang kedua, tahakuk hayatil waris walau Pastikan ahli waris hidup setelah meninggalnya si mayit walau doh walaupun hanya sebentar. Kayak tadi tuh Hanya bedanya 10 detik Bedanya hanya satu menit Ini mempengaruh Mempengaruhi Yang selanjutnya syaratnya adalah Al ilmu biji hatil Jadi harus tahu Ilmunya, akurasinya Siapa yang menjadi ahli waris Dia ini sebenarnya Anak atau cucu Paham ya? Dia ini sebenarnya saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung. Dia ini saudara laki-laki seayah atau saudara laki-laki seibu. Nah ini harus memiliki ilmunya. Makanya pentingnya akurasi. Jangan sampai maaf. Sebenarnya dia saudara kandung, tetapi dianggap saudara se seayah. Maka penyelesaiannya pasti akan salah. Yang selanjutnya sebab-sebab warisan. Sebab-sebab warisan yang pertama adalah karena hubungan nasab atau kekerabatan. Koroba au nasab. Seperti misalnya yang dekat ayah dengan anak. Kakek dengan cucu. Saudara dengan saudaranya. Paman dengan keponakan. Bahkan sampai sepupu. Jadi harus jelas bahwasanya dia memang ada dari garis keturunan. Ini sebabnya. Yang kedua, sebabnya adalah pernikahan yang sah secara syariat Allah. Berarti selama dia nikahnya sah walaupun tidak terdaftar di KUA, dia mendapatkan enggak? Tetap mendapatkan. Walaupun memang ketika dibawa ke pengadilan tidak ada kekuatan hukumnya. Tapi tetap secara syariat Allah, istri pertama mentang-mentang dia terdaftar di KUA terus dia nggak mau memberikan hartanya kepada istri yang kedua. Tetap nggak boleh berarti apa? Kalau tidak memberikan dia sudah memakan hak yang bukan haknya. Kalau misalnya seseorang laki-laki Wafat, meninggalkan empat istri dan satu anak laki-laki. Empat istri dapatnya berapa? Satu per delapan. Ingat, satu per delapan dibagi untuk empat orang. Ya, <tuh> berapa? Satu per delapan dibagi untuk empat orang. Berapa tuh? Masing-masing satu per tiga puluh dua. Kok sedikit usahanya? memang sudah begitu ketentuannya. Tidak boleh ingat mengharapkan gono gini di sini. Enggak adil, memang benar enggak adil kalau dilihat dari kacamata manusia, tetapi ingat sekali lagi keadilan hanya dilihat dari kacamata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang laki-laki wafat meninggalkan enam orang istri. Yang dapat berapa? yang kelima dan yang keenam dia sudah berzina paham saya jadi yang dibolehkan hanya empat orang walaupun dia maaf sampai didaftarkan di KUA tetap statusnya yang kelima yang keenam hubungan zina Toib, pernikahan yang sah berarti ini akan berkenaan dengan yang namanya talak kalau misalnya si mayit dia mentalak istrinya, misalnya 1 Januari 2023, masa idahnya tiga bu, tiga bulan, tiga kali suci. Kalau misalnya pada bulan pertama si laki-lakinya meninggal, dapat apa enggak si istrinya? Hah? Dapat enggak? Dapat nggak? Memang ada khilaf, tapi menurut pendapat yang kuat dapat si istri. Kecuali talak bain, ya. Kecuali talak bain. Jadi kalau misalnya dia mentalak masih dalam masa idahnya, maka apa? Dia mendapatkan. Dan seharusnya ketika seorang laki-laki mentalak istrinya, harusnya si istri itu masih dalam pemeliharaannya. Antum udah paham soalnya. Jadi kalau bisa antum tetap satu rumah dengan ini istri. Walaupun pisah apa? Ranjang. Itu yang bener. Karena apa? Nafkahnya masih harus dari antum. Kalau misalnya nanti Allah mau memudahkan antum bisa rujuk langsung dengan caranya langsung ngomong atau maaf dengan berhubungan. Tapi kalau dengan berkumpulnya dalam sebuah rumah takut menjadikan mudorot takutnya ada piring terbang, ancur dan lain sebagainya. Silahkan diserahkan sama orang tuanya nggak apa-apa. Tapi kalau Islam mengajarkan harus apa? Masih dalam pemeliharaannya, tuan. Yang selanjutnya sebab yang ketiga adalah memerdekakan budak. Tapi sekarang kan sudah tidak ada memerdekakan budak, sudah tidak ada perbudakan zaman sekarang tidak ada. Tapi zaman dulu yang memerdekakan Bilal siapa? Abu Bakar sih. Seandainya Bilal ini meninggal sebelum Abu Bakar, dia tidak menikah, tentunya tidak memiliki anak. Ya, tidak punya siapa-siapa, tidak punya saudara dekat atau jauh, tidak ada sama sekali. Hanya dia seorang diri. Berarti kalau dia meninggal, meninggalkan harta, hartanya milik siapa? Milik orang yang memerdekakannya dalam bahasa Arab namanya mu'tik. Berarti diberikan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar meninggal, dikasih kepada anaknya Abu Bakar yang laki-laki. Tapi sekarang ingat, perbudakan sudah tidak tidak ada. Baik yang selanjutnya penggugur atau penghalang waris. Penggugur atau penghalang waris. Ini berarti masuk ke sifat ahli waris mereka yang totalnya 25 orang bisa tidak mendapatkan harta warisan disebabkan karena tiga sifat ini. Yang pertama adalah pembunuhan. Laisa minal Seorang pembunuh tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari harta warisannya. Ana mau tanya. Jadi ayahnya tadi meninggal. Sehari sebelumnya dia membunuh tetangganya. Si anak dapat apa enggak? Dapat enggak? Kenapa dapat? Kenapa? <laughs> Karena yang dibunuhnya bukan bukan si mayit yang menyebabkan dia mendapatkan harta warisan. Jadi yang dimaksudkan membunuh itu membunuh siapa? Membunuh Mahid. mayitnya, mewarisnya yang menjadikan dia sebagai ahli waris. Kaidahnya dalam usul fiqh manista'jala qabla awanihi ukiba Siapa saja yang menyegerakan sebelum waktunya maka dia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi kalau misalnya dia nggak sabar nih, aduh abah, astagfirullah, <laughs> nih tuh jangan sampai <laughs> harusnya bakti ya sampai akhir hayatnya bahkan mati-matian antum bakti juga tidak akan pernah bisa apa? tidak akan pernah bisa membalas semua jasa-jasanya Kalau dia membunuh si mayit maka secara syariat dia langsung terhalang, haram dia mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Yang di sini jadi permasalahan kalau pembunuhan yang tidak sengaja. Kan macam-macam pembunuhan banyak kan? Contoh misalnya ini apa? air nggak sengaja nih anak lempar, tak tahu-tahu kena kepala orang, orang itu meninggal ada lagi yang anak kesal sama dia, anak lempar pakai batu. Anak nggak ada niat ya bunuh, cuma apa? Kesal anak lempar pakai batu. Ketika dilempar sama batu langsung meninggal. Atau memang benar-benar anak kelahi dan niatnya sampai membunuhnya. Karena pembunuhan tuh ada namanya am, amdin tuh apa? Kotlu amdin berarti dibunuh secara sengaja. Niatnya saya memang mau menghilangkan nyawa dia. Berarti memang sudah jelas termasuk dalam apa? Dalam penghalang waris. Ada yang sibhu amdin hampir mirip sengaja kayak tadi tuh. Berkelahi niatnya memang tidak ada atau ngelempar nyakiti. Tahu-tahu apa? Meninggal. Atau gue amdin tidak sengaja kayak tadi Anda nggak tahu ngelempar tahu tuh ada orang di bawah Kena kepalanya, atau misalnya Afwan, orang yang mungkin apa ya, masangin genteng apa, nggak sengaja jatuh, ada anak per, meninggal, maka dimaksudkan meninggal di sini manakala pelakunya wajib kisos baginya, atau bayar dia, maka itu yang dimaksudkan haram untuk mendapatkan warisan. Memang ada khilaf, tapi anak secara ambil secara jumhur bahkan kalau kata Imam Syafi'i di Saudi ini kan ada yang namanya apa hukum pemancungan ya misalnya contoh ini kebetulan anaknya memang dia kerjaannya itu ikhoma had kerjaan dia apa sebagai algojo pas kebetulan yang akan dia kisos abahnya kata Imam Syafi'i walaupun dia ikhoma had kalau dia memotong ayahnya atau mengkisos ayahnya dia pun termasuk apa penghalang ahli waris dia nggak akan mendapatkan ini kata Imam Safi tapi karena megang pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya manakala wajib kisos atau dia itu yang dimaksudkan jadi kalau ikhmatul Tuhan ya tetap dia menjalankan syariat maka tidak tidak menghalanginya itu yang pertama pembunuhan yang kedua sifatnya adalah ikhtilafuddin berbeda agama karena Nabi mengatakan la yarisul muslim al kafir wa la kafir muslim seorang muslim tidak mewarisi yang kafir begitu pun sebaliknya yang kafir tidak mewarisi yang mus yang muslim dihitungnya kapan ketika si mayit meninggal Lihatnya ahli warisnya agamanya apa kalau agamanya muslim terus dua hari kemudian dia murtad dapat apa enggak dapat Dapat nggak? Dapat tetap. Hitungannya setelah meninggal si mayit statusnya ahli warisnya apa? Ada nggak sifat ini? Kalau memang dia sesuai mendapatkan karena dia masih agamanya Islam maka tetap dia akan mendapatkan walaupun itu belum dibagikan. Terus dia berpindah agama misalnya karena apa? Haknya dia sebagai ahli waris dilihat setelah si mayit itu meninggal. Baik. Ada memang pendapat yang mengatakan kalau si mayitnya Muslim, mayitnya Muslim maka ahli waris yang bukan Muslim tidak akan pernah mendapatkan. Tapi kalau si mayitnya bukan Muslim tapi anaknya Muslim, dia boleh mendapatkan. Dia berpatokan sama dalil al Islam la yu'la. Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Tapi ini tetap dibantah oleh dalil apa la yarisul muslim al kafir wala kafir al muslim kalau memang ikhtilafuddin mau ayahnya bukan muslim anaknya muslim maka si anak tidak boleh menuntut hak waris terhadap ayahnya yang bukan apa yang bukan muslim tapi di sini memang banyak yang terjadi di lapangan untuk menghindari akhirnya apa si keluarga yang masih berbeda agama dia menyerahkan sebagai hibah sebagai apa hadiah intinya si anak secara syarat nggak boleh nuntut dari abahnya harta karena apa berbeda keyakinan tapi solusinya yang sering terjadi maka diberikan untuk hibah jadi si orang saudaranya ini ngasih hibah buat siapa buat si saudaranya yang berbeda agak agama. Tapi yang ketiga penghalang atau penggugur waris itu adalah perbudakan. Kenapa perbudakan? Budak itu berarti tidak mungkin mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena al-abdu milku sayyidihi. Hamba sahaya itu milik tuannya. Kalau dia kerja banting tulang, hartanya milik siapa? milik tuannya yang membelinya. Kalau dia mendapatkan harta warisan misalnya dari ayahnya, akan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada tuannya. Tapi sekarang tidak ada yang namanya, tidak ada yang namanya perbudak, perbudakan. Lain, so, Insya Mungkin apa namanya? Ini azannya berapa nih? nanti? Anda buka pertanyaan setelah azan aja, karena anda janjinya sekarang lebih banyak untuk buka pertanyaan kepada Antum semua tapi Ana sekarang mau menjelaskan ada 25 orang ahli waris 15 dari laki-laki 10 dari perempu, perempuan Ikhwan Fidin memang nggak cukup hanya dua pertemuan anak akan menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk suami, untuk istri, tapi insya Allah ini bisa ngebantu antum nih yang ada bagan di sini. Laki-laki, lihat suami dapat setengah apabila tidak ada farul waris. Dikatakan farul waris ini apa? Farul waris ini adalah anak laki-laki, perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, dan seterusnya. Jadi insya Allah ini bisa ngebantu antum. Mudah-mudahan nanti ada sebagian yang dari ikhwah kayak Ustaz Ali, Ustaz Mahdi dia nanti mau belajar insya Allah nanti ketika antum ada permasalahan kalau mereka memang sudah mumpuni insya Allah bisa menjawab setiap permasalahan waris yang terjadi di sekitar kita semua karena memang kalau mau menjelaskan harus beberapa kali pertemuan untuk apa membahas semua 25 kondisinya bagaimana ketika bertemu dengan si fulan dan lain sebagainya tapi akan akan jelaskan di sini hanya 15 ahli waris dari laki-laki ini siapa saja agar kita tidak keliru kalau ditanya Ustadz kenapa kok si ini tidak masuk jawabannya apa ini sudah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Toib ta Anak pakai metode saja rotul miros karena ini metode yang anak anggap mudah untuk bisa dicerna atau dipahami bahkan ketika orang mempelajari bisa mengajarkan kembali kepada orang lain ini yang namanya pohon waris yang akan kita bahas pertama ini apa? Masalah suami dan istri. Berapa masing-masingnya? Nanti ke bawah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, baru ke atas kakek nenek, ay ayah ibu, kakek nenek. Lalu ke kanan saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, terus seibu. Setelah beres baru ke paman. Ke keponakan dulu udah keponakan baru paman baru sepupu sepupu. Nah yang mau anak jelaskan 25 tersebut baik dari laki-laki ataupun perempuan. Toib yang pertama ahli waris dari laki-laki adalah suami karena suami dia mendapatkan harta warisan dengan sebab pernikahan. Yang selanjutnya adalah anak laki-laki anak laki-laki mayit ingat setiap permasalahan warisan ahli waris hubungannya dengan mayit bukan hubungan ahli waris dengan ahli waris jadi jangan sampai kecoh saat kalau ini enggak yang dimaksudkan anak maksudnya anaknya si mayit anak dari benihnya kalau memang laki-laki anak yang dilahirkan oleh rahim ibunya ingat anak laki-laki dari mayit bukan anak ahli waris disamakan dengan ahli waris yang lain itu bukan jadi semua yang 15 laki-laki 10 perempuan hubungannya dengan mayit yang selanjutnya setelah anak laki-laki adalah cucu laki-laki tapi cucu laki-laki di sini adalah anak dari anak laki-laki Ustadz kalau cucu laki-laki tapi dari anak perempuan ahli waris bukan kenapa bukan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jelas ya. Jadi, kalau misalnya dalam satu kasus ayah dan ibu suami istri, dia memiliki dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Sebelum ayah ibunya meninggal, ini dua anak sudah meninggal terlebih dahulu, tapi dia memiliki pasangan, memiliki istri dan suami, dan memiliki anak pula. Kalau ayahnya, Ini si kakek berarti ini meninggal yang dapat harta warisan siapa? Cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, tidak dapat, nggak adil, adil, nggak. Tidak adil menurut manusia, adil menurut al? Allah. Insya Allah paham ya. Dan seterusnya, maksudnya dan seterusnya kalau cucu laki-laki memiliki lagi anak laki-laki paham ya berarti apa cicit anaknya cicit apa apa ya pokoknya anaknya cicit dan sampai seterusnya ya toib yang selanjutnya adalah ayah atau ab bapak yang selanjutnya adalah Abul Ab Abul Ab itu apa? Ayahnya ayah Bukan ayahnya ibu Ya Ayahnya A Dia sebagai ahli waris Ayahnya ibu ahli waris bukan? Bukan ahli waris <tuh> Insya jelas ya Lalu selanjutnya Saudara laki-laki kandung Maksudnya kandung Satu ibu satu ayah Kalau saudara laki-laki seayah Satu ayah beda i Berarti apa? Ayahnya dia poligami. Ya. Ingat kalau kandung seayah seibu. Tapi kalau seayah satu ayah beda i. Kalau saudara laki-laki seibu berarti apa? Satu ibu beda a. Eh? Jadi si ibu sebelum menikah dengan ayahnya si mayit sudah apa? Pernah menikah dan memiliki anak. Insya jelas ya. toib Yang selanjutnya keponakan laki-laki kandung. Keponakan laki-laki dia adalah anak dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ustadz, kalau keponakan ini anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, ahli waris bukan, bukan. Insya Allah paham ya? selanjutnya keponakan laki-laki seayah, maksudnya apa? Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ya. Kalau anak dari saudara laki-laki seibu ada, tidak, ah? tidak ada, bukan ahli waris. Toib. Yang selanjutnya adalah paman kandung. Paman kandung berarti siapa? Paman. Kalau dalam bahasa Arab ami. Ami ini artinya apa? Saudara ayah. Ya, ami saudara ayahnya mayit. Insya Allah paham ya. Ami, kalau Khalid dapat? Tidak, tidak dapat. Bukan ahli waris. Am syaki, kandung berarti apa? Ini si Ami saudara dengan ayahnya mayit satu ibu, satu ba, bapak. Kalau paman saya, ini si Ami saudaranya dengan ayahnya mayit satu ayah beda i, beda ibu. Insya Allah jelas ya? Baik. Lalu selanjutnya adalah sepupu laki-laki kandung. Maksudnya apa? Anak laki-laki dari paman kandung. Dari am, anaknya Ami kan kandung. Yang selanjutnya sepupu laki-laki seayah. Anak laki-laki dari paman seayah. Paham maksudnya? Jadi si mayit punya ayah ayahnya ini punya saudara tapi satu ayah beda ibu nah ini laki-laki anaknya dia berarti kan sepupu sama si mayit bayangkan sampai ke sana ahli warisnya makanya yang dari awal anak katakan hadis yang sohih dari Bukhari dan Muslim Rasulullah mengatakan Al-Hiku Al-Faro' idho bi ahliha fama bakiya fahuwa li'awla rojulin dakar. serahkanlah hak-hak ini kepada orang yang berhak. Apabila ada sisa, maka berikanlah kepada laki-laki yang dekat kaitannya dengan si mayit. Ini urutannya. Keponakan pun sama sampai bawahnya. Nanti anak laki-laki dari keponakan laki-laki. Begitupun sama sepupu. Nah, yang terakhir yang ke-15 adalah mu'tik yang tadi. Contohnya Abu Bakar, laki-laki yang memerdekakan Bu budak. Sampai 15 ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini aja yang ditanyakan 15, ada nggak yang nggak dipahami? 15 ahli waris ini. Jangan pertanyaan yang lain. Nanti akan Anda buka setelah setelah azan dan menjelaskan yang 10 orang ini. Suami. Oke, yang dimaksudkan suami adalah suami dari si mayit. Suami statusnya sah karena adanya pernikahan yang sah tapi afwan kalau misalnya dia tidak nikah nggak ada wali sah apa enggak tidak sah dia nikah antara berdua aja nikah dengan cara nikah mutah benar apa enggak nggak boleh nggak sah berarti berarti tidak saling mewari tidak saling mewarisi atau nikah muhalil atau nikah muhalil Hah? pura-pura. Jadi misalnya ada orang yang sudah ditalak bain, berarti ketika dia mau kumpul kembali kan si istrinya harus nikah dulu sama yang lain. Tapi nggak boleh diakali, paham? Gak? Dia nikah dulu tapi niatnya apa? Untuk untuk cah ya itu nggak boleh berarti tidak tidak sah. Nah yang dimaksudkan suami itu apa? Suami yang sah dengan pernikahan yang sah. Ketika si istrinya meninggal status dia suami maka dia menjadi ahli wa, ahli waris. Tapi kita lanjutkan ya. Tapi sekarang ahli waris dari jalur perempuan itu ada 10. Yang pertama adalah anak perempuan. Ingat yang namanya anak berarti anak dari benih si mayit atau anak yang memang dilahirkan dari rahim i, ibu. Kalau misalnya dia anak di luar nikah, berarti dinisbahkan kepada siapa? Hanya kepada ibunya saja. Walaupun itu laki-laki yang dinikahi oleh ibunya, setelah dia lahir, itu adalah penyebab hamilnya perempuan tersebut, tapi tidak saling mewarisi. Dan menurut pendapat yang kuat, tidak boleh. Menikahi wanita yang sedang ha? hamil, nunggu dulu sampai dia lah? lahir. Kalau misalnya untuk menutupi aib, dia menikah, sah nggak nikahnya? Tidak sah. Maka dia wajib apa? Mengulangi akadnya setelah lahir anak tersebut. Tapi tetap statusnya apa? Si anak hanya saling mewarisi dengan ibunya saja. Taib. Yang pertama anak perempuan, yang selanjutnya cucu perempuan. Maksudnya cucu perempuan adalah dari anak laki-laki laki. Dan seterusnya. Berarti apa? Cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anaknya laki-laki dan sampai seterusnya. Tapi kalau cucu perempuan dari anak perempuan ahli waris bukan? Bukan ahli waris. Kenapa? Sudah menjadi ketentuan Allah. Yang selanjutnya adalah ibu. Ibunya mayit. Jadi kalau dibilang ibu, ibu mayit, makanya kalau dalam ilmu waris, jangan dianggap istri itu sebagai ibu, jangan. Jadi gini, makanya suka apa namanya. Kalau orang bertanya tuh, ustaz, kalau misalnya ibunya yang dimaksudkan ibunya itu siapa, istrinya, makanya kalau bilang ada seorang laki-laki, dia wafat, meninggalkan siapa, meninggalkan istri, bukan meninggalkan ibu ya makanya seringan yang kekecoh jadi gini saat ada ayah dan ibu ayah dan ibu nih meninggalkan anak anaknya ada dua terus si ayahnya ini meninggal berapa buat si ibu nanti antum malah bukanya ini yang ibu berapa ibu nih padahal yang dimaksudkan apa istri makanya gitu harus jelas laki-laki wafat meninggalkan satu orang istri dan dua anak laki-laki ya toib. ibu maksudnya ibu mayit nah maksudnya di sini nenek ada nenek dari jalur ayah atau jalur ibu namanya umul um itu adalah ibunya ibu berarti kakek nenek juga kan atau umul ab ibunya ayah berarti apa nenek juga nenek juga dua-duanya dapat toib dan seterusnya Lalu yang selanjutnya adalah saudara perempuan kandung, faham ya? Tadi kan jenisnya laki-laki, laki, ya, kandung seayah seibu. Kalau saudara perempuan seayah berarti satu ayah beda i. Kalau saudara perempuan seibu satu ibu beda a, beda ayah. Terus istri, maksudnya istri mai, mayit. Kalau istrinya dua tetap akan mendapatkan hak dibagi dua orang kalau istri sahnya tiga berikan untuk tiga orang juga yang terakhir adalah seorang perempuan yang memerdekakan bu memerdekakan budak Itu so jelas ya oke okay. seandainya ketika ada dalam sebuah keluarga laki-laki dia wafat meninggalkan 25 orang tadi yang anak sebutkan misalnya yang mendapatkan itu siapa ada yang bisa jawab nggak? dan itu menjadi tanda bahwasannya ada enam orang ahli waris yang tidak akan pernah terhalangi oleh ahli waris yang lainnya kecuali karena sifat tadi penggugur ada yang bisa jawab nggak? Ustaz Zarif jangan <gulis> Baik Pak, siapa aja Pak? Ada enam Suami Siapa? Oke okay. Terus? Masya Allah, ini anak kasih hadiah Quran buat Antum Berarti ada enam orang Yang tidak mungkin dihalangi Bahkan kalau 25 nya ada Antara suami atau istri Anak laki-laki Anak perempuan Ayah dan ibu Kenapa cucu laki-laki tidak mendapatkan Karena dia akan terhalang oleh siapa Oleh anak laki-laki Kenapa karena anak laki-laki Lebih dekat terhadap maid Dibandingkan siapa cucu insya Allah jelas ya toib sekarang silahkan anak akan buka pertanyaan bagi antum semua dan ya mudah-mudahan cukup waktunya tapi anak yakin pasti tidak cukup tapi silahkan anak udah bilang sama panitia ikhwan fiddin masalah warisan memang benar hal sensitif kadang maaf tidak ada juga mungkin ketika emang ada permasalahan anak malu ketika mengungkapkan itu wajar hal yang wajar anak yakin silahkan nanti kalau ada antum perlu sesuatu bisa nanti atau siapa Ali mau nyebarin nomor anak ahlan wasahlan kalau misalnya mau tanya mengenai permasalahan yang terjadi yang terkemulut dengan keluarga antum silakan ahlan wasahlan mungkin antum mau nanya takut nanti orang pada lirik sifat lagi bermasalah dengan warisan misalnya takutnya ini mah tapi tetap yang namanya yang namanya harta warisan walaupun itu sensitif tapi nggak boleh kita membiarkannya saja Kayak tadi tuh kemarin, anak jelasin. Kenapa semakin cepat dibagikan, semakin baik? Lihat kan mudorotnya? Jadi buruk sangka, akhirnya saling memutuskan tali silaturahim, si anaknya memakan hak orang lain tanpa disadari. Akhirnya apa? Jadi bumerang bagi dia. Yang harusnya Allah kasih harta dia baik, tapi maja Jadi mudorot baginya. Ya? Tapi Pak, silahkan. Ada ya, seorang karyawan Ya, Pak ada cucu uh -huh. sama Jordan toko yang dinikahkan dengan anak oke okay. dan si anak perempuan ini di bayi tukuh. di? di nya itu di oh ya. dikasih hadiah nah, ya oke okay, oke okay. itu dikembangkan oleh suaminya oke okay. terus istrinya meninggal okay. apakah suaminya itu separuh gak ada anak gak pak? ada anak man. ada anak, anaknya berapa? Laki perempuan. Laki jika satu. Oke, ada ayah ibunya si perempuan masih ada juga. Dua-duanya. Oke. Kalau memang itu statusnya pak Pemberian dan itu milik sepenuhnya si anak perempuan sudah terjadi kepemindahan milikan, Pak. Ya? Kemarin ya. Anda bilang apa? Hibah tuh, nah ini milikmu, ya udah ayah anak terima kan begitu. Kalau dia sebagai anak maka si ayah harus memberikan kepada semua anak hibahnya, ya Pak nggak boleh dia ngasih kepada anak perempuan doang tapi nggak ngasih kepada anak-anak yang lain ini nggak boleh berarti dia tidak mengikuti sunnahnya Rasul kan Rasul katakan bertakwalah kalian kepada Allah berlaku adilah terhadap anak-anak kalian kalau memang ini hibahnya sah Pak, maka suami mendapatkan satu per 4 dari harta warisan kenapa karena ada anak si mayit Ayahnya dapat 1 per 6 dari harta warisan Ibunya dapat 1 per 6 dari harta warisan Sisanya empat orang kan Pak? Anaknya diberikan kepada mereka semua Bapak kalau mau lebih lengkap lagi ngapa? Bapak WNT saya hitungkan Dengan dalil-dalilnya Kenapa dia dapat sekian-sekian biar bapak mau menjelaskan enak gitu takutnya bapak tulis menjelaskan ke mereka malah nggak bisa kan bapak ada nomor saya atau minta sama Ustaz alin ya gitu. ah, boleh mau yang mau ditulis silahkan kos b bentar Hah? antum ada ini ada atau ada bapak di grup ada di grup ada oh nggak ada semuanya ada di grup ini whatsapp ada yang nggak ya <preachy> silakan 0812 0812 91 511 085 soalnya udah 0812 91 511 085 right. ya pak ada <casi> lagi iya <tik> 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 Oke. Okay. Yang tiga itu tidak menerima waris karena tidak tahu asalnya okay. arah. Uh, okay. Yang satu sama ibunya mau <tik> 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 <Bagaimana>? <tik> <tik> Kalau memang itu sepenuhnya, pak, sepenuhnya, sepenuhnya memang tidak ada. Kadang orang kerja di bank, tapi dia kadang nyari juga ada harta yang halal, misalnya, pak. Ya, kalau memang sepenuhnya ya kasih tahu nasihati yang mau menerima ini nggak benar lebih baik silahkan kasih aja buat buat apa coba kalau harta riba buat maslahat umum itu yang lebih utama ya udah makanya Pak Allah ini memerintahkan ya ayuhaladina amanu ku angfusakum wa ahlikum naro Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka anak-anak yang tahu sadar ini nggak benar, nasihati ibu dan anaknya. Perkara dia nerima tidak menerima itu urusan lain, Pak. Terus, ya. Kan yang di dipaksa sama notaris. Ha uh -huh. <tang -anak> Jangan mau. Dia nggak mau, nah. tapi kalau nggak mau ini nggak bisa dipakai. Yang ibu sama satu anaknya kan nggak dapat. Ya. ya lebih bagus di tanda tangannya setelah apa setelah ibunya sadar aja gitu ibunya sadar nggak mau mengambil agar langsung disalurkan gitu pak ya nggak apa-apa kan la to'atalimahlukin tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta itu nggak ada kecuali antum di ini di apa <laughs> pedang ada di ini di leher Cepat tanda tangan ya. itu boleh tapi tetap apa antum menolak dalam hati tapi daripada dibunuh Pak. kan? kasusnya siapa itu Amar bin Ya Amar bin Yasin tapi insya Allah sampai gitu kan Pak ya <toy>, baik anak ini ya baca nih ada pertanyaan Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. izin bertanya Ustaz tentang wasiat berupa usaha dagang ada ibu punya usaha dagang plus merek dagang dan dikaruniai tiga anak laki-laki sebelum wafat ibu itu memberi wasiat kepada salah satu cucu perempuan dari putranya untuk meneruskan usaha dagang tersebut pertanyaannya apakah usaha dagang plus merek dagang tersebut jadi milik mutlak cucu perempuannya atau dibagi sepertiga sesuai hitungan wasiat berupa harta benda atau barang lainnya mengenai wasiat ini wasiatnya bilang apa? untuk meneruskan saja berarti meneruskan itu berarti apa melanjutkan jadi nggak ada kata-kata di sini memberikan paham ya jadi wasiat tuh gini anak kalau meninggal anak wasiatkan ini usaha anak untuk cucu anak si fulan misalnya contoh itu yang namanya wasiat yang benar tinggal dilihat yang dimaksudkan yang ditujukan dia ini ahli waris atau bukan kalau bukan ahli waris ya boleh nggak jadi boleh nggak jadi masalah tapi kalau ahli waris itu batal secara syari syariat kalau wasiatnya kayak begini mah nyuruh apa nyuruh kerja paham ya kerja jadi mungkin dia kerja sama orang lain bilang kalau anak misalnya meninggal ente tetap misalnya harus balik atau ketika dia memang kerja sama apa nih si neneknya misalnya atau orang yang kakeknya itu ya nenek lah ini kan ibunya. Berarti dia suruh apa jangan keluar dari itu. Makanya kalau mau wasiat, wasiatnya harus jelas. Kalaupun misal contoh nih, mungkin ini salah bertanya. Neneknya bilang pokoknya ini semua merek dagang dan lain sebagainya, ana berikan sama cucu ana yang perempuan itu. Sepenuhnya nih. Syariat bilang apa? Maksimal wasiat seperti sepertiga. Walaupun dia sudah bawa konotaris ini sepenuhnya anak kasih buat cucu anak karena mungkin cucunya yang dia sayang yang menemani dan lain sebagainya tetap secara syariat nggak boleh hanya sepertiga saja yang boleh diberikan kepada cucu tersebut insya jelas ya hanya sepertiga saja kecuali kalau semua ahli warisnya udah nggak butuh uang udah kasih aja sama dia nggak apa-apa yang penting syariat mengatakan hanya sepertiga saja kan dia bukan ahli waris jadi berhak mendapatkan sisanya dikembalikan kepada si ahli waris yang ada kalau kata ahli waris udahlah nggak jadi masalah berikan aja kepada dia sepenuhnya nggak jadi masalah kan boleh ahli waris nggak ngambil pers persen boleh nggak boleh nggak ngambil sepeser pun juga harta warisan tuh boleh nggak jadi masalah kalau ada laki-laki menikah dan tidak punya anak sampai istrinya oh istri keduanya wafat tapi memiliki keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudari perempuan maka bagiannya toib kalau dia tidak memiliki anak istrinya sudah meninggal duluan ya dia memiliki saudara laki-laki tapi saudara laki-lakinya sudah wafat kecuali hanya ada keponakan dari saudara laki-laki maka hartanya diberikan kepada dia sepenuhnya iya kalau hanya satu orang saja hanya satu orang nih Saud keponakan laki-laki kandung maksudnya anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung maka sepenuhnya harta jatuh kepada dia misal ini si laki-laki memiliki istri Istri mendapatkan satu empat Karena si mai tidak memiliki anak Sisanya tiga perempat untuk siapa? Untuk keponakan laki-laki kandung Bayangkan istri hanya satu empat Keponakan yang mungkin wabah alam Dia pernah ziarah atau enggak Silaturahim atau enggak Kok dia mendapatkan tiga perempat? Adil apa enggak? Kalau dilihat kacamata manusia nggak adil, tapi lihat keadilan dilihat dari kacamata. Makanya yakini sebagai ahli waris, ini harta tuh bukan yang engkau usahakan. Ini tuh hanya bonus Allah turunkan dari langit ke bumi, Allah bagikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Insya bisa dipahami ya. Jadi walaupun saya rasa mata anak pernah nih kejadian dan ini luar biasa. Bayangin anak perempuan jatahnya lebih sedikit daripada keponakan. Bayangin coba. Kalau posisinya ada di kita gimana? <laughs> Jadi kasusnya ketika si ayah meninggal meninggalkan lima anak perempuan dan dua keponakan laki-laki kandung. Anak perempuan lima orang dapatnya dua 3. Sisanya untuk keponakan satu 3 dibagi dua orang. Dua 3 dibagi untuk lima orang. Gedean mana? Anak sederhanakan nih, 4 per 30 untuk masing-masing anak perempuan yang lima orang. 5 per 30 untuk siapa? Keponakan. Jadi kalau hartanya 300 juta, itu anak perempuan dapat cuma 40 juta, bayangkan. Ini keponakan nih, hanya mendapatkan eh mendapatkan lebih darinya berapa? 50 juta, kebayangan tuh. Sampai sok itu orang nanya, kok Ustaz bisa begini? Nih? Ya, Nabi bilang sudah maunya Allah mau bilang gimana? Sampai bilang mungkin anak bisa, tapi saudara-saudara anak belum tentu ya. Ukti uh, anak ini cuma nyampaikan yang hak mau diterima ahlan wasahlan, enggak juga ya terserah. Berarti siapa mempertanggungjawabkan kan begitu? Enggak ada hak anak buat maksa emang bisa? Enggak bisa sama sekali. Antum bisa maksa orang biar suruh jadi ahli tahajud? Enggak bisa kan? Hanya kita wa malain ma nak Kita hanya menyampaikan Masalah nanti dia berubah nggak berubah ya urusan dia. Dia mendapatkan hidayah atau tidak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah ketika memang ada kebaikan-kebaikan Allah akan memudahkan segalanya. Anu deh kalau ada orang nanya anu deh enggak ada ambil pusing terserah mau. Ya mudah-mudahan kita doakan dia bisa menerima semua. Tapi kalau kondisi kayak gitu berat kayaknya. Bayangkan ini si anak ketika ayahnya masih hidup mati-matian dia jaga Bahkan anak perempuan ini kalau bisa menukar nyawa, tukar nyawanya. Saking sayangnya dia sama ayahnya. Uangnya untuk pengobatannya mati-matian. Bayangkan ketika meninggal kok dia dapatnya sedikit. Subhanallah sebulan kemudian anak ditelepon. Saat Alhamdulillah dia bilang. Semuanya nerima. Bahkan si keponakan dua ini ya saking dia baik mungkin dia bilang gak apa-apa gak usah dibagikan sekarang Sampai ente punya adik perempuan nikah dulu dan dia berharap kalau bisa ini rumah beli aja salah satu dari ente katanya. Anak siap nunggu kapan ente mau gimana cara bayarnya. Mau nunggu 10 tahun ya tuh. Kalau Allah sudah mau memberikan kebaikan orang dimudahkan semuanya. Makanya niatin tuh gitu. Makanya anak kalau di awal ketika mengumpulkan ahli waris Pertama ketika engkau datang ke sini insya Allah niatnya engkau ini untuk mencari ridho dari Allah Yang kedua engkau minta doa sama Allah agar hidayah selalu nempel di dada kita Agar istiqomah tetap karena tidak ada jaminan Engkau keluar 10 langkah dari masjid ini ada jaminan kau masih dalam takwa Tidak ada sama sekali Allah ini sangat mudah membulak balikan hati orang Makanya minta ya mukallibal kulub sabit kau lebih ala Apakah saudara kandung mendapat waris jika almarhum meninggalkan istri dan anak satu perempuan saja? Oke. Okay. Dia mendapatkan warisan apabila si maid hanya meninggalkan satu istri dan satu anak perempuan. Istri dapat 1 per 8. Anak perempuan dapat 1 per 2. 1 per 2 ini atau 4 per 8. Biar anak samakan ya. Sisanya untuk saudara kandung baik laki-laki atau perempuan kalau dia sendiri atau berapapun sisanya ada berapa 3 per delapan diberikan kepada mereka jangan berkelit no berkelit ini daripada dikasih sama saudara mayit ah udah lebih baik bagiin aja sebelum apa meninggal atau hibahkan semuanya nah ini tidak bok. tidak boleh sama sekali Fulanah adalah anak angkat dari Pak D-nya sendiri, di mana Pak D-nya tidak memiliki anak. Sedang SMP, Fulanah diberi rumah hibah ketika Pak D-nya meninggal dunia, meninggalkan istri dan saudara laki-laki kandung, di mana saudara laki-laki tersebut adalah ayah kandung, di mana entah, meninggalkan ayah saudara laki-laki kandung, di mana saudara. Laki. Pertanyaannya, Fulanah waktu Pak D- meninggal dia tidak mengetahui tentang ilmu waris. Sekarang ayah kandungnya dan istri Pak D- sudah meninggal dunia. Bagaimana dengan satu rumah yang sudah dihibahkan tersebut? Waktu itu ayah Fulanah pernah bilang kalau dia ikhlas walaupun tidak diberi waris. Kalau misalnya hibah kepada anak angkat tidak semua hartanya itu boleh. Misalnya dia punya dua rumah, yang satu dia berikan kepada si anak angkat, sisanya jadi harta warisan itu boleh. Makanya solusi bagi orang yang memiliki anak angkat, engkau kasih hibah. Engkau tidak mau memberikan hibah, engkau menjadikan dia mapan. Paham ini maksudnya? Kasih modal biar buat usaha, biar dia sukses. Engkau nggak mau pun silahkan berikan wasiat maksimal satu per tiga. Ya, tapi kalau diberikan sepenuhnya kepada siapa? Anak angkat itu tidak boleh. Ya, mohon penjelasan laki-laki apa laki-laki enam bulan laki-laki oh, enam bulan lalu wafat dan meninggalkan istri dan lima orang anak tiga laki-laki tiga perempuan kakak nomor satu pernah murtad kembali Islam setelah ayah wafat berarti apa tidak ada udah ada jelasin kan tidak dapat anak dari kakak nomor satu ada dua laki-laki dan perempuan semuanya muslim dan cucu dari ayah semua muslim siapakah yang termasuk dalam ahli waris dan beberapa masih pembagiannya toib pertama yang anak yang murtad posisinya ketika ayahnya meninggal berarti dia tidak mendapatkan apa-apa lalu di sini kan ada cucu statusnya tapi cucu di sini sama dia pun tidak akan mendapatkan kenapa karena ada anak laki-laki yang lain kan begitu Kan ini ada tiga anak laki-lakinya. Kalau yang satu murtad, berarti masih ada dua anak laki-laki yang lain. Yang akan menghalangi si cucu yang apa? Yang dia mur murtad. Toim. Sekarang kalau kasusnya kayak begini, si cucu tidak dapat hibah dari kakeknya, tidak mendapatkan wasiat, berarti sudah begitu maunya Allah. Nah, kalau ana sebagai konsultan, ana ngasilah edukasi kepada siapa? Kepada si pamannya ini kepada anak-anaknya tuh dua anak laki-laki dan dua anak perempuan setidaknya engkau berikan uang kerohiman kepada keponakan keponakanmu tapi kata si paman ini sama si bibinya anak nggak mau ustad kan hak anak dari allah ya nggak apa-apa kalau gitu ya tidak ada paksa tapi ketika engkau memberikan engkau lebih mulia karena maaf Ikhwan Fidin kita ini kan hidup di negara yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan Allah dalam masalah warisan. Ini yang kasus kayak begini ada peluang-peluang buat si anak untuk menggugat. Paham maksudnya? Makanya untuk menghindari itu ya engkau uang kerohiman. Makanya sebenarnya dalam masalah warisan tuh tidak serta merta urusan tuh pokoknya gimana caranya ini duit tuh nyampe enggak juga gitu. Tapi gimana engkau untuk merekatkan uhuwah, silaturahim dan lain sebagainya makanya kalau ada ahli waris yang dia mengalah dia lebih utama menyelesaikan ketika orang dia berkelit A, B, C, D orang yang mengalah dia akan mendapatkan pahala yang banyak apalagi dengan niat apa? dengan niat yang baik mencari ridho Allah daripada akhirnya selesai di pengadilan harus bayar pengacara karena yang nanya pengacara dibayar dari mana coba? Mustahil dari uang pribadinya. Pasti apa akan diambil dari? Pasti dari hartanya. Dipotong dulu nggak ada istilah kan begitu. Tapi malah kulihat. Toib, uh, ini udah nih. Ada lagi yang mau bertanya? Oh Toib, ya. Yeah. Uh, seorang wanita itu meninggal terus meninggalkan, meninggalkan rumah. Iya. Yeah. Dia berwasiat rumah itu jamin juga. Oke. Okay. Dia punya tiga kekerabatan. Mm Heeh. -hmm. Dia enggak punya anak. Enggak punya anak. Ada, ada, saudara ada saudara ada? Jadi dia mewasiatkan rumah ini jadi juga. Oke. Okay. Ana bilang kemarin seseorang itu memiliki harta warisan sampai akhir ajalnya. Jadi ketika dia menghembuskan nafas terakhir, itu harta yang ada di dunia bukan milik dia lagi. Kalau misalnya bukan hanya misalnya kasus inilah kan banyak umi-umi kita. Nah, pokoknya kalau misalnya anak meninggal, jangan sampai jual ya. Bahkan afwan sampai kata bilang anak pokoknya nggak rilo dunia akhirat. Ini bukan kalimat yang asing lah. Tujuannya memang baik uminya ini biar untuk kumpul setiap lebaran kan begitu. Untuk ada yang mungkin nanti Afwan hidupnya kurang bahagia bisa ini ditempati kan begitu tapi ingat si Umi itu hanya memiliki harta yang dia bilang sampai dia meninggal sudah selesai ketika sudah meninggal udah bukan milik dia lagi nah sekarang pertanyaannya boleh nggak si anak atau si ahli waris tidak mengikuti permintaan pemilik ketika dia hidup boleh nggak sangat boleh Bahkan ini wasiat-wasiat demikian, itu yang menyebabkan keributan yang terjadi. Lihat tuh, rumah-rumah tua yang ada. Kalau antum sebagai anak, bisa-bisa aja akur. Antum menjamin anak-anak antum dengan keponakan antum akan akur. Bukankah ini yang menjadi keributan yang ada? Kalau memang mau ada anak yang memang dia uangnya lebih, silahkan engkau beli hak saudara-saudaramu. Atau kalau mau sepakat misalnya ya sudah nggak usah dibeli jadi semuanya memiliki hak silahkan Tapi ingat di tunda-tundanya pembagian harta warisan itu yang menyebabkan keributan yang ada gitu Berarti yang tadi wasiatnya tidak perlu apa? Tidak perlu ditunaikan Tapi yang berhak untuk memilikinya siapa? Keponakan laki-laki kandung itu Kalau dia tidak punya saudara katanya berarti udah meninggal misalnya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung itu yang mendapatkannya ini sudah jelas ya toib toib amir terakhir ya apa masih ini boleh Ali? sudah gimana Ustaz Ali boleh. toib ini fadal Ya Udah. Baik. <toyan> yang pertama, kita sebagai seorang beriman harusnya dalam keadaan gimana pun harus bisa menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah ini ikhwan semuanya sesuatu yang baik buat hambanya antum gak usah ragu lah. Ya. Karena ingat Mi, sebenarnya ini saudara Avan yang perempuan ketika nanti ayahnya meninggal dia tidak memiliki saudara laki-laki misalnya pasti akan otomatis apa nih akan jatuh kepada saudara-saudaranya kalau itu anak perempuan belum menikah nanya belum menikah yang akan menikahkan siapa itu yang akan mendapatkan harta warisan kan satu kalau misalnya ini Si anak perempuan dan ibunya ternyata tertimpa musibah Udah tidak bisa mencari nafkah sama sekali Itu si anak yang wajib menafkahinya siapa Mi? Tuh pamannya Maka itu hikmah-hikmah yang bisa kita petik ketika kita mengikuti ketentuan Allah Maka seharusnya Mi Boleh si ayah memberikan hibah kepada anak perempuan Tetapi jangan semuanya Mi dan lagian tidak ada juga jaminan ayah sama anak meninggalnya duluan mana. Ada jaminan anaknya pasti meninggal selainnya Tidak ada juga sama sekali. Ini yang sering terjadi nih dikumpulkan. Ya sebenarnya mungkin ketika ia mengiyahkan, mengiyahkan terpaksa nggak enak ini udah sakit-sakit minta biar lo makanya hindari hal-hal yang demikian nih banyak orang-orang ikhwan fiddin dia ketika ditinggalkan harta yang banyak dia ini pusing nanti harta anak gimana gimana istri anak gimana anak-anak yang perempuan seharusnya orang tersebut nggak usah mikirkan hartanya harta mah biar aja mengalir dengan begitunya harusnya orang tersebut dia memikirkan ketika Allah ngasih kesempatan hidup nih apa yang kau akan bawa kehadapan Allah ini apa persiapannya, takwanya sudah benar apa belum? Kan begitu harusnya. Dan yang kedua, engkau jadikan istrimu solehah dan anakmu solehah, begitu kan harusnya? Kalau engkau jadikan anak-anakmu menjadi anak yang soleh dan solehah demi Allah sepeser pun dia akan takut mengambil apa? Mengambil yang bukan haknya. Kalau dia dizolimi, lebih baik saya dizolimi daripada saya menzolimi orang lain. Ini yang harusnya terjadi. Maka nasihat anak, hindari hal-hal demikian. Gak ada yang tahu kehidupan kita ke depannya. Jangan-jangan ketika Allah memberikan kepada saudara-saudara, ternyata saudara anak yang pengertian kepada anak. Dia lebih banyak membantunya walaupun anak sudah tidak ada. Dia memperhatikan anak-anak anak, -anak ana, atau janda dari istri anak kan nggak ada yang tahu Aba ukum wa abna ukum la tadruna ayuhum akrobulakum nafa nggak ada yang tahu setelah kita meninggal siapa yang paling manfaat untuk kita nanti makanya pentingnya itu kita jadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. ketika meninggal kita hartanya akan dikasihkan buat aminya nana serimi kasih kejadian kayak begitu Anak-anak nasihatin anaknya kasihkan. Allah ni pemberi rezeki. Kalaupun ini bukan rezeki bagimu, Allah akan berikan dengan jalur yang lain yang asalkan apa? Bukan yang bu maksudnya bukan dari harta yang haram, bukan yang punya orang lain kita minta. nggak ada artinya kita kumpulkan harta tapi bukan haknya kita. Malah kita akan mempertanggungjawabkan dengan harta tersebut

Iya. Maka jatah delapan anak ini ada yang ngerti agama bahwa ini harus berjuang. Iya. Tapi yang lainnya nggak mau. Nah. Alasannya persis dengan aku misalnya tadi. Okay. Oh ini mesti pak kumpul dan lain-lain. Nah, itu semuanya anak apa ada selain anak ada apa anak semua Anaknya kan laki -laki, semua banyak. oh, berarti tinggal anak delapan ini anak semua ya oke okay. Time. Yeah. Nah, tapi yang Oke lain ya, wow, okay, yeah. time. Kemarin kayaknya antum kemarin nggak hadir, yeah. betul. Oke, okay. anak ulangnya. Jadi kemarin anda bilang prinsipnya waris itu dibagikan secara segera. Maksudnya segera di sini apakah ada hitungan sehari setelah dikuburkannya mayit? Tidak. Apakah nunggu dulu sampai habis idahnya tidak juga dilihat kondisional maksudnya kondisional ini apa? Kalau semua ahli waris ketika melihat ini hanya rumah satu satunya, ketika nanti dibagikan harta warisan yang ada, dia malah bingung tinggalnya di mana. Contoh aja misalnya, maka akhirnya ahli waris sepakat semuanya, sudahlah nggak apa apa, sampai nanti kita benar-benar siap, yang ini udah kerja, yang ini udah a b c d sampai z baru dijual. Itu sepakat nggak jadi masalah. Tetapi apabila ada ahli waris yang meminta agar dibagikan, boleh nggak ditunda-tunda? Tidak boleh. Kalau ada satu ahli waris yang ingin meminta, sedangkan yang lainnya tidak sepakat, maka silahkan yang mampu dari tujuh orang tersebut bayar hak orang yang meminta haknya. ya? Eh? Nanti haknya yang sudah dibayar milik dia kan begitu? Oke? Tahu-tahu datang lagi. Yang kedua, anak minta hak anak, nggak boleh ditunda-tunda. Maka apa? Bayar haknya. Nah, kalau ketika ada orang yang meminta haknya, dia tidak punya duit. Apa yang terjadi? Jual. Engkau ngontrak, ngontrak. Kenapa nggak ngontrak? Emang Allah kalau udah engkau jadi orang kontrakan misalnya, terus Allah nggak memberikan rezekinya kepadamu, Tetap Allah berikan. Kalau memang dengan tidak dibagikannya menimbulkan tributan bismillah jual. Karena ingat, orang yang menunda-nunda warisan, orang yang menyusahkan warisan, dia sudah berbuat zalim. Banyak caranya. Engkau ya misalnya afan pura-pura Ana mau tapi A B C D setiap ada mau apa namanya? pembelian datang orang jual udah sepakat 5M misalnya contoh enaknya gitu kalau apa warisan tuh hartanya gede-gede biar lebih semangat misalnya hartanya 5M ya subhanallah udah datang ada orang mau bilang M eh si saudara yang satu jangan 5M anak kemarin sempat ngobrol ada yang mau bayar 5M setengah paham? anak nggak mau tanda tangan kalau nggak 5M setengah batal nih Subhanallah datang lagi Ada dia mau bayar 6M Lihat nih caranya setan bermain Dia nggak mau lagi tanda tangan Ada aja alasan yang lain Maka tidak perlu engkau mengungkapkan Engkau menunda-nunda, engkau menyusahkan Karena Allah mengetahui Apa yang ada dalam hati kecil kita Karena banyak nih Subhanallah kejadian Anak Alhamdulillah udah ratusan kak Mungkin 200 lebih yang ada tangani Karena hanya satu tanda tangan 13 tahun lebih nih bayangkan Bayangkan Wah oh, zalim orang yang harusnya dia mungkin wajib menafkahi keponakannya Tapi begitulah manusia ketika Allah sudah beri fitnah harta Makanya banyak-banyak apa? Istiadah meminta agar Allah hindari dari fitnahnya harta Tapi kayaknya udah selesai ya Tapi sebenarnya <laughs> maunya berlama-lama Cuma ya karena waktu tapi mudah-mudahan lah kita dalam keadaan sehat walafiat Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Fadwal, kalau ada yang mau ke Purwakarta, anak tunggu. Anak si Purwakarta, kalau ada yang mau ke Bandung atau kemana, silahkan ahlan masahlan Tapi mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, mudah-mudahan yang anak sampaikan dua hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Minimal ketika kita mempelajari keluarga kita aja dah. Pesanin sama anak-anak, jangan sampai warisan ini tidak diselesaikan dengan selain ketentuan Allah Subhanahu wa taala. So, mudah-mudahan anak berharap dari ikhwan sini nanti so ada Ustaz Hasbi, mungkin Ustaz Sharif juga. Emang anak berharapnya nih ini ilmu biar apa ya, membumi dimanapun orang ketika dia pindah ke Semarang, jadi ada orang yang kesusahan bisa bertanya gitu kan. Anak pengennya insya Allah mungkin ikhwan eh, di sini nanti ada sebagian yang mau emang belajar serius. Jadi ya anak sempat beberapa kali ketika anak ngisi bahkan apalagi masya Allah ini kan apa namanya masjidnya aktif ya. Bahkan nggak apa-apa ketika nanti ada satu dua orang antum buka di sini konsultan waris maafin ya muskilah nggak jadi masalah. Insya Allah ini sebagai ajarnya gitu kan orang yang takmir masjidnya ikut andil semua so, bakalan jadi apa? Bakalan jadi pahalanya jariah membantu orang karena memang kita harus melek sekarang. Kalau kita nggak kembali kepada syariat, kembali ke zaman jahiliyah kita akhirnya hidup tanpa aturan. makanya mudah-mudahan lah kita selalu Allah kasih semangat istiqomah untuk selalu menuntut ilmu itu yang paling penting ya. Jadi silahkan di sini ada ustadz ustadz masya Allah, ada ustadz syarif, ada ustadz yang lainnya, ada ustadz Ali, ada ustadz Hasbi. Insya Allah ambil ilmu-ilmunya rugi karena orang ini akan bahagia di dunia dengan apa? dengan ilmu Begitupun sama, kau ingin menggapai akhirat wajib dengan ilmu Ingin mendapatkan sukses di keduanya wajib juga dengan il dengan ilmu Tapi kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kesalahan datang pribadi saya sendiri Sebelumnya mungkin anak diminta oleh takmir untuk uh, meminta kepada antum untuk kesembuhan Ustadz kita Fuad Baswedan ya Beliau sedang diuji mudah-mudahan beliau dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafa'ahu wa mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya pun diberikan ketabahan karena segala sesuatu Allah memberikan kepada hambanya itu kebaikan baginya. Makanya hikmahnya orang diberikan sakit apa muka sebagai penggugur dosa. Dan ketika Allah memberikan cobaan terhadap hambanya ini bagian dari sayangnya Allah terhadap terhadap hamba tersebut Allah nih ketika dia cinta terhadap kaum Allah akan uji maka mudah-mudahan ujian kepada Ustaz Fuad Baswedan Allah segerakan Allah sembuhkan agar beliau bisa mengajar kami kembali karena ilmunya beliau luar biasa juhudnya beliau yang sudah mungkin puluhan tahun di Surabaya ini ya sama-sama kita rasakan gitu ya mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama berdoa dan antum selesai sholat pun nanti jangan lupa juga doa karena doa bidhahril goib orang yang tidak tahu orang lain yang tidak tahu kita doa itu yang lebih utama ya silahkan kami meminta kesediaan buat antum semua jangan sampai lupa untuk selalu mendoakan beliau setelah selesai sholat atau ketika tahajud, duha dan lain sebagainya. Tapi itu saja mungkin yang bisa anda sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.